sekitar kesehatan yang untuk para pengunjung yang datang ke The Great Asia Afrika sesuai dengan keputusan dari pemerintah bahwa yang boleh berkunjung ke daerah ke destinasi wisata yang ada di KBB ini hanyalah bagi para pengunjung yang berasal dari Jawa Barat. Oleh karena itu pada saat masuk itu sudah kami periksa terlebih dahulu, lihat dari plat mobilnya, kemudian dilihat dari KTP-nya. Apabila ternyata berasal dari luar Jawa Barat, ya kami arahkan untuk putar balik. Kemudian bagi yang memang berasal dari Jawa Barat dipersilakan masuk dengan terlebih dahulu kita ukur suhu badannya. Setelah itu disemprot dengan hand sanitizer. Kemudian disarankan untuk mencuci tangan terlebih dahulu yang kami sudah siapkan di beberapa tempat pada saat pintu masuk. Saat ini di tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Bandung Barat, tiket masuk dinaikkan sebesar 30%. Nah itu kompensasinya ditukar dengan bisa mendapatkan face shield atau masker. Nah, kenapa dinaikkan? Karena itu untuk mencegah juga supaya tidak terjadinya lonjakan para pengunjung yang datang ke tempat-tempat wisata. Berarti kuotanya sendiri sesuai aturan seberapa banyak untuk kuota yang boleh masuk ke tempat wisata itu hanya diperbolehkan 30% saja dari kapasitas tempat yang bisa menampung para pengunjung. Cukup enak ya, cuman agak-agak ribet gitu. Emang tapi kan di sini ada virus, jadi kita harus menghalangi virus, dia harus pakai pistol atau masker. Tapi jadi ini nggak sayang ribet atau malah jadi keunikan sendiri kalau untuk foto-foto selfie gitu kan biasanya ya, sekarang harus pakai masker atau pakai face shield gitu. Nah ini kan memang nggak banyak sekarang ya, jadi nggak banyak. Biasanya kan kalau di Great Asia Afrika kan penuh banyak wisatawan. Sekarang mungkin karena ada pembatasan cuma 30% jadinya agak sepi. Lebih puas sendiri untuk foto atau seperti apa? Puas banget, soalnya sepi, agak sepi sekarang mah. Nggak kayak dulu-dulu tahun kemarin agak ramai banget. Sekarang mah sepi banget, enak, puas banget. Kalau Teh Indri, tiket masuk kan tadi ada penambahan 30% gitu. Yang asalnya 50.000 sekarang jadi 65.000, tapi dapat face shield itu gimana tanggapannya? Ya pertama sih kayak wah mahal banget gitu kan, kayak tapi udah dapet ini sama ya enakan juga sih, sama jadi puas sih, nggak terlalu mahal. Yang bikin puasnya apa sih kalau saat ini gitu melihat? Kalau saat ini mah kayak apa ya, pemandangannya aja sih kayak apa. Dan karena lebih sepi juga gitu, lebih puas buat selfie kayak gitu. Tapi kan ini kayak tempat makan, restoran jadi terbatas gitu. Nah gimana tuh melihatnya? Ya sebenarnya kurang sih, soalnya kan tempat makan juga banyak yang tutup gitu kan, kurang aja sih. Tapi nggak terlalu masalah jadinya? Nggak terlalu sih. Tapi alasannya akhirnya malah datang ke Great Asia Afrika pas lagi kondisi kayak gini, kenapa? Sebelumnya kan belum pernah sini kan? Belum. Cuman pengen mencoba buka atau enggak, tapi ternyata buka. Iya gitu, pengen.